Presenter Jenaka Ayu Dewi kini tengah mengandung anak kedua buah cintanya bersama Regi Datau. Usia kandungan Ayu saat ini sudah memasuki bulan ke-8. Namun meski sudah hamil besar, Ayu Dewi rupanya tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Beberapa waktu lalu, ia berkolaborasi dengan clothing line milik Luna Maya menggelar fashion show edisi Ramadan di sebuah mall di bilangan Jakarta. Bahkan, Ayu Dewi masih terlihat centil ketika berlenggak-lenggok di catwalk memperkenalkan desain terbarunya yang berkolaborasi dengan Luna Maya. Ayu mengaku sama sekali tidak merasa lelah dan khawatir dengan kandungannya tersebut. Kan justru setiap bulan tuh harus dimaknai dengan keaktifan luar biasa. Ya. Kalau untuk aku sendiri, kalau lagi rame-rame gini seru. Kita capeknya kali mau di rumah ya, jadi udah 8 bulan. Jadi ya udah, kata orang, udah turun banget sih. Tapi dia kalau misalnya aku tuh lagi aktif, dia jadi diam. Kalau aku jadi diam, dia aktif. Dia kan ekonya yang aktif ya. Karena dia kalau aku kayak taekwondo loh di dalam. Ya, di usia kandungannya yang semakin besar, Ayu Dewi memang ingin tetap produktif. Pasalnya, Ayu Dewi merasakan hal yang unik di mana sang bayi justru begitu anteng dan tenang jika Ayu berkegiatan. Tapi kira-kira bagaimana dengan tanggapan suaminya Regi Datau? Benarkah Ayu sudah sering dimarahi oleh sang suami karena terlalu aktif bekerja? Suami biasa aja ya, biasa dia. Yang penting dia marah banget kalau pakai sepatu.